Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ramai tertanya-tanya macam mana nak buat piping, macam mana pump Musang King ni, berapa modal, berapa, macam mana keupayaan dia, berapa boleh support. Okey, memang susah lah. Sebab apa, semuanya perlukan duit. Kalau salah buat, kita rugi. Okey, jadi saya tunjuk yang saya buat. Okey, piping ataupun pump untuk kebun ni, okey, bergantung kepada permukaan tanah. Okey, bergantung kepada keluasan tanah, bergantung kepada bilangan pokok yang kita nak supply air tersebut. Okey, jadi saya tunjukkan kat sini, okey, antara pump yang saya guna ialah pump diesel. Okey, saya tunjuk pump diesel. Kenapa saya guna diesel? Dia lebih efisien, jimat dan juga dia susah rosak. Cerita dia begitu. Okey. Okey, saya kat belakang saya. Okey, tengok. Okey, ini adalah kolam air saya yang saya korek. Keluasan dia lebih kurang 50 darab 20 50 kali 30 30 kaki, sorry. Okey, panjang 50, lebar dia 30. Okey, ni pump yang saya guna. Okey, pump yang saya guna ni adalah pump diesel. Jenama saya pun dah lupa, tapi jenama mana-mana pun sama je. Ni semua made in China. Okey, pokok yang saya supply untuk pump ni adalah sebanyak 130 pokok. Okey, 130 pokok. Saya menggunakan mini sprinkler ataupun jet spray pada awal dia. Sebab apa? Pada pokok yang kecil, kita tak boleh guna air yang berlebihan. Jadi saya gunakan jet spray untuk jimat air. Lagi satu, saya dulu kolam saya kecil asal dia. Okey, jadi saya gunakan pipe 63 mm ataupun bersamaan dengan 3 inci. 63 ke 72? 63 mm, sorry. Okey, 63 mm. Okey, saya gunakan pump diesel, saya clone kacukkan dia dengan pump Thailand. Okey, ni pump Thailand dipanggil. Pump Thailand, pump air Thailand. Nampak tu ada tulisan Thailand tu. Dalam Shopee pun ada, kat mana-mana kedai pun ada. Kenapa saya gunakan ni? Sebab apa, dia pressure dia kuat berbanding dengan pump yang warna dia punya ibu dia yang warna silver tu. Yang tu tak kuat. Jadi sebab tu saya gunakan pump ni. Okey, ni foot dia. Okey, ni fleksibel ni. Yang fleksibel ni kita ada bawah tu, dia kita beli, kena belikan dia punya stop valve untuk mengelakkan air ni turun. Jadi air setiap ada kat sini, kita start dia terus running. Kalau air tak ada kat dalam ni, kita terpaksa buka ni. Kita kena curah air. Ni tak tahu ada air tak ni. Lama tak start ni, musim hujan. Ada air masuk dia. Apabila kita start ni, tak payah curah air dah. Sebab tu kita kena pakai foot valve ataupun stop valve kat bawah tu. Okey, dan engine diesel ni dia jimat. Sedihnya diesel ni jimat. Saya guna untuk pump setengah jam. Lebih kurang pagi ni je lah saya curah diesel. Tak tahu berapa, 0.4 ml lah kot lebih kurang saya pakai diesel tu. Jadi jimat. Sebab tu saya gunakan diesel. Okey. Jadi siapa nak buat piping, ideal kita gunakan diesel kalau kita ada modal. Sebab apa, pump diesel ni dia harga dia tinggi sikit. Harga dia tinggi, memang harga dia tinggi. Yang saya guna ni, yang ni 7 HP. 7 HP memang kuat sangat dah. Dia boleh running untuk 140 pokok untuk kawasan mandata. Kalau cerita kawasan berbukit lagi senang. Kita pakai pump yang kecil, gunakan pipe 30 mm ataupun 50 mm, kita tembak dalam tangki. Daripada tangki tu kita pakai gravity. Jadi kita tak payah pakai enjin. Maknanya kita
tembak satu enjin kecil je ke dalam tangki. Ha, itu cerita dia, itu cerita dia. Okey, itu saja penerangan saya. Okey, nanti apa-apa info saya boleh sampaikan, boleh subscribe saya. Okey, untuk bantu saya follow lah saya kan. Untuk saya bagi input-input berguna kepada penanam Musang King ataupun segala jenis tanaman yang saya mungkin masukkan nanti. Cara penjagaan ni. Okey, assalamualaikum.